Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hakim. Di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian satu lagi Geekcam versi terbaru untuk kalian semuanya, yaitu Geekcam LMC 82 Helena R4 ya teman-teman, atau biasa dikenal dengan Geekcam Leica. Geekcam yang satu ini adalah rilisan dari developer Hasli ya teman-teman, yang mana tentunya Geekcam ini sudah support fitur unggulannya yaitu Leica mode. Dan ini merupakan versi update terbaru dari Geekcam Leica ya teman-teman, yang mana di versi kali ini sudah support untuk JUV, JPEG, dan juga default atau auto. Seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara installnya serta cara pasang confignya, yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan ke videonya, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung kita menuju ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, biar teman-teman paham urut-urutan cara installnya dari awal, di sini akan saya uninstall terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya langsung kita install. Di sini untuk APK-nya cukup kecil ya teman-teman, hanya 75,54 MB. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal APK pada umumnya. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan setelah install Geekcam kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Selanjutnya di Geekcam-nya ditekan lama. Lalu pilih app info, kemudian clear data, clear all data, kemudian oke. Selanjutnya buka lagi Geekcam-nya, kemudian ini izinkan semua. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config-nya. Namun terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya ya teman-teman, dengan cara masuk ke menu setelan. Selanjutnya ke menu paling atas image processing. Kemudian ke bawah kita pilih save the config. Kemudian kita pilih ya atau kita use. Ini bertujuan untuk membuat folder LMC82 di memori internal yang nantinya kita akan taruh file XML atau config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silahkan kalian download untuk config-nya ya, link-nya cek di deskripsi. Oke, untuk config-nya seperti biasa di sini akan saya sediakan 3 format ya, yaitu format JUV, JPEG, dan juga auto. Silahkan disesuaikan dengan kamera 2P di HP kalian. Kalau sudah, silakan kalian pindah ke penyimpanan internal, lalu cari folder LMC82, kemudian tempel di sini ya, di dalam folder LMC8.2. Selanjutnya buka Geekcam-nya lagi,
Kemudian kita lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini ya, bisa di sini atau di sini. Kemudian pilih config-nya dan kalian use ya. Oke. Sampai di sini untuk proses restore-nya sudah sukses. Dan tampilan awalnya seperti ini ya, teman-teman. Ini bawaan config-nya dan sudah support untuk aux LAN, ada main kamera atau kamera utama, kemudian ada ultra wide, makro dan juga depth ya. Semuanya berjalan dengan lancar ya, semuanya work teman-teman. Termasuk di sini untuk ultra wide-nya juga work, kemudian makro juga work ya. Lalu untuk depth-nya juga work. Kemudian di sini untuk fiturnya ada Leica, LDR dan juga mode Pro ya. Jadi ketika mode Pro diaktifkan, maka dia akan menggunakan settingan kedua. Oke, kemudian di atas ini ada pengaturan untuk manual ISO yang bisa diatur mulai dari 100 sampai 51.200. Kemudian di bawahnya ada shutter speed ya. Jadi shutter speed manual di angka maksimal 59 detik atau 1 menit. Oke. Dan fitur-fiturnya di sini ada night sight atau mode malam, kemudian ada mode portrait, kamera, video ya. Untuk videonya ada slow motion, normal, time lapse, serta sudah ada fitur untuk video stabilization, ada standar, lock, aktif dan juga cinematic. Kemudian di mode lainnya ada panorama, photosphere, dan juga playground. Oke, untuk playground silahkan kalian cek di deskripsi ya untuk link cara installnya. Karena untuk playground ini dia nggak include, namun kalian harus menginstalnya secara terpisah. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan tes ya untuk foto makro terlebih dahulu. Di sini Leica on ya, kemudian mode pro juga on. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman, mantap ya. Detailnya dapat kita coba cari objek yang lain. Oke, dan seperti ini hasilnya. Hasilnya bagus ya teman-teman. Bokehnya rapih. Detailnya mantap. Oke, kemudian ini saya coba sambil jalan ya, sambil berada di dalam mobil. Leica dan Pro aktif ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini beberapa hasilnya. Kemudian ini untuk ultra wide ya. Oke, untuk selanjutnya tes mode malam. Di sini saya akan mencoba untuk foto LED painting atau LED trail ya, menggunakan mode astrofotografi. Leica dan Pro on ya teman-teman. Kalian bisa juga menggunakan LDR, jadi LDR-nya bisa juga kalian on-kan. Oke, masih proses. Oh ya, untuk temp-nya tadi nggak saya munculkan ya. Nanti di config-nya akan saya tampilkan untuk temp-nya biar teman-teman lebih mudah ya. Jadi bisa di hidden juga untuk temp-nya. Jadi untuk waktu mundurnya nggak kelihatan. Itu bisa kita custom nantinya. Oke. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Dan seperti ini teman-teman. Hasilnya bagus ya. Hasilnya mantap.
Oke. Dan ini untuk angle yang lain. Saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar. Kemudian subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.